apa yang kita sudah kerjakan pasti akan membuahkan hasil. Dan kita yakin aja bahwa jatuh bangun itu, kita yakini bahwa itu adalah proses. Selamat pagi, kami dari Evo Helm Rembang, ya, yang mana kita bergerak dalam usaha perdagangan helm baik melalui online ataupun offline. Di mana saat ini kami pegang beberapa merek brands yang istilahnya langsung dari pabrik. Ada beberapa, yaitu ada yang namanya RSV, ada yang namanya KYT, JPX, ada yang namanya Zeus, juga begitu juga untuk yang lain-lainnya. Jadi kita pegang di Jateng dan DIY, sebagian Jatim. Kita ngawal di beberapa merek brand seperti itu. Jadi yang istilahnya kita sifatnya penjualnya melalui online, melalui juga offline. Offline itu melalui kanvas. Kanvas kita juga istilahnya ya dari toko-toko by order ke kami, kami kirim ke toko-toko langsung. Ada toko offline kita, ada toko offline kita di Jalan HOS Cokroaminoto nomor 80 Rembang. Toko offline kita. Kalau titik online kita ada di Semarang. Kalau untuk yang pasti untuk pengiriman semua ada di melalui Rembang. Berawal lulus kuliah bekerja di Sun Motor itu dealer Mitsubishi, lalu saya berubah pindah ke Danamon Simpan Pinjam mulai tahun 2006 sampai 2018 pensiun dini. Waktu itu 12 tahun karir di Danamon mentok, dan akhirnya kita mencoba bisnis lain, bisnis usaha baru, yaitu jual beli helm. Awalnya sih kita juga tidak tahu ya, mungkin berkat Tuhan buat kami sehingga saat ini bisa sampai segini lah. Ya dari susahnya sangat banyak, ya dukanya sangat banyak. Selama belajar kurang lebih 2 minggu lah setelah saya pensiun, saya masih dikasih waktu 6 bulan untuk istilahnya mencari pekerjaan, tapi saya enggak mencari pekerjaan tapi memutuskan untuk mencari usaha sendiri. Ada 4 gudang. Di sini ada 2 gudang, di rumah juga ada 1 gudang, di Jakarta juga ada 1 gudang. Jadi ada 4 gudang. Di Jakarta sifatnya gudang sebagai transit. Banyak sekali kondisi dan kendala itu yang saya lewati, banyak sekali, di mana terus terang kita juga pemain baru, ya pemain baru dengan bawa helm baru, ibarat kata juga pesaingnya juga banyak. Ya intinya adalah ketekunan kita, terus ibarat kita juga tahan istilahnya banting di toko-toko karena pesaing banyak. Jadi istilahnya kita masuk toko-toko itu ibarat kata kita diusir-usir itu sudah sering kali. Gitu loh, sering kali kami diusir-usir itu sering kali gitu loh. Tapi bagi saya itu bukan masalah di apa namanya, semakin saya semakin tidak semangat, tidak. Justru malah saya berpikirnya semakin saya banyak diusir, semakin saya bisa tahu oh cara saya bisa harus masuk seperti apa. Dan akhirnya sekarang ya puji Tuhan saat ini bisa pegang Jateng DIY dan juga sebagian Jawa Timur. Bersyukurlah apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, kita bisa nikmati, kita bisa bersyukuri lah, gitu loh. Hanya itu aja. Terus terang kalau strategi saya adalah istilahnya kita memberikan kecepatan waktu pengiriman kita. Jadi istilahnya dari toko order ke kita, kita juga memberikan kecepatan pengiriman, terus istilahnya pelayanan yang baik dengan kondisi sesuai barang permintaannya apa, kita berikan juga sesuai dengan barangnya, warnanya, size-nya, seperti itu. Jadi kecepatan dan ketepatan barang yang istilahnya toko-toko order. Begitu juga cara kita memaintain mereka dengan baik. Ibarat kata kita juga kasih gift seperti kaos seperti ini, dan juga istilahnya apa yang dari perusahaan berikan ke kita, kita langsung salurkan. Jangan tidak terus saya makan sendiri, enggak. Tapi kalau memang dari pabrik sampai ke saya, ya saya harus distribusikan langsung ke
ke toko-toko, karena memang itu tuntutan dari pabrik seperti itu. Jadi ya tadi itu saya sampaikan, jadi istilahnya kita juga tepat waktu, jadi istilahnya jangan sampai barang yang terkirimkan itu tidak sesuai dengan ordernya. Penjualan online sama offline saat ini berimbang. Kalau di tahun 2000 saya memulai dari 2019 sampai 2022 belum berimbang. Mulai 2023 inilah penjualan online sama offline sudah mulai berimbang. Dan saat ini sudah di pas kemarin di Januari kebetulan sama sekarang udah antara penjualan offline dan online ini saling sudah berimbang dan juga saling mengisi satu sama lain gitu. Menurut saya penjualan online saat ini sangat benar-benar membantu dan juga istilahnya kebutuhan seseorang sekarang kebanyakan dari online, banyak yang mencari segala sesuatu lewat online ya. Jadi istilahnya saat ini kalau saya melihat online itu pilihan banyak orang. Live TikTok, saya juga live TikTok dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Itu di TikTok saya, Evoelem, begitu juga di Shopee. Shopee saya juga dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Itu live Shopee saya, Shopee Evoelem sama Evoelem sama Evoelem ID. Total pegawai semua 35. Kalau untuk kru gudang sendiri itu ada 10 orang, terus untuk yang tim online sendiri ada 15 orang, jadi ada 35 orang tim saya. Sumber apa namanya, kita usaha itu dimulai benar-benar dari keyakinan, yakin aja. Karena apa, terus terang kalau dipikir-pikir kita jualan helm itu orang akan berpikirnya simple. Pernah pimpinan saya bertanya, kamu mau ngapain? Saya mau jualan helm bos. Bos saya hanya bertanya, ah, jualan helm yang seperti apa? Saya belum tahu, tapi saya mau jualan helm. Jadi saya meyakin aja gitu loh, yakin aja dengan apa yang saya punya dan apa yang sudah saya pelajari, dan saya yakin dan saya mau kembangkan. Jadi kita yakin, kita berani mengembangkan dan kita mau mengevaluasi terus. Jangan sampai kita apa yang kita sudah kerjakan, kita kerjakan aja tapi kita nggak mengevaluasi, percuma gitu loh. Jadi jangan sampai kita hanya bekerja-bekerja aja, usaha-usaha aja. Jangan. Kalau bisa itu kita istilahnya yakin dan kita juga review terus apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita hasilkan. Jangan sampai kita merasa bahwa dalam diri kita sudah jualan, kita punya omset gede, tapi nyatanya kita nggak bisa pertahankan. Buat apa? Yang kita harapkan itu kan setiap tahun kita punya omset harusnya naik terus, bukannya omset kita turun kan gitu. Menurut saya setiap hari jatuh bangun. Tapi menurut saya jangan sampai kita berpikir hanya di jatuh bangunnya, tapi kita harus benar-benar kita pertahankan, kita benar-benar mencari cara dan mencari solusi supaya kita dari jatuh bangun kita mulainya tetap dengan kesabaran, ketekunan, dan yakin bahwa apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah kerjakan pasti akan membuahkan hasil. Dan kita yakin aja bahwa jatuh bangun itu kita yakini bahwa itu adalah proses, proses di mana kita mau mengembangkan usaha kita dan kita bisa akhirnya kita jatuh, kita tahu kita mengembangkan usaha kita dan juga kita tahu gimana caranya meminimalisir permasalahan yang ada dan kita benar-benar bisa tahu, oh supaya kita nggak jatuh itu seperti apa, kita juga harus cari solusinya. Jadi istilahnya jatuh bangun itu gimana caranya kita nantinya akan menemukan jalan keluar yang lebih baik dan kita hanya berpikir jalan keluarnya adalah satu ya, tadi yang saya pastikan, yakin dan berdoa dan bersyukur. Udah, itu aja jalan keluar buat kita untuk tetap kita dengan usaha kita akan tetap berkembang.